bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nabiullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, kita sekarang masih berada pada pembahasan seputar penyelenggaraan jenazah dari kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Kata beliau, matan yang bagian atas rabi'an yang keempat, yang keempat barakallahu fikum, perhatikan situ, rabi'an yang keempat, sifatu ghuslil mayyit, tata cara memandikan mayyit, bagaimana sifatnya, tata caranya. Kata beliau, annahu tustar auratuhu, bahwasannya si mayyit ketika dimandikan hendaknya ditutup auratnya, biasanya menggunakan semacam kain atau yang semisalnya, ditutupkan bagian atasnya. Jadi ketika mandikan nggak melihat si mayitnya, paham ya, tertutup kain tadi itu, paham ya. Ada orang, empat orang atau berapa, kita minta bantuan pada empat orang tersebut untuk apa? Membentangkan kain di atas tubuh si mayit. Yang mandikan cuma mandikan aja, tapi nggak melihat bawahnya. Paham ya? Seperti itu. Agar apa? Fungsi dan tujuannya agar tetap tertutup auratnya. Seperti itu barakallahu fiik. Kita lihat summa yarfa'u qalilan wa ya'sur batnah 'asran raqiqan. Kemudian agak diangkat sedikit si mayit tadi itu. Jadi alhamdulillah. Jadi si mayit barakallahu fikum agak diangkat sedikit. Tujuannya, fungsinya nanti kalau seandainya ada sesuatu yang keluar ketahuan. Wa ya'sir batnah asran raqiqan. Kemudian apa? Nam agak, yaitu memijat perutnya dengan pijatan yang lembut. Fungsi tujuannya kalau seandainya ada kotoran-kotoran yang ada di dalam kemudian keluar, biar sekalian keluar dibersihkan. Paham ya? Seperti itu. Naam. Tsumma yalufu al-ghasil 'ala yadihi khirqatan aw nahwaha fayunaddihi biha. Artinya, kemudian orang yang mandikan mayit tadi itu membalut atau membungkus tangannya dengan apa? Potongan kain. Kalau zaman sekarang ya biasanya menggunakan semacam kaos tangan plastik itu biasanya ya, atau yang semisalnya, yang intinya barakallahu fikum, fungsinya biar nanti nah ketika memandikan bersihkan itu enggak langsung kena tangannya, maksudnya biar enggak ngotori tangannya atau yang semisalnya. Wa tsumma yalufu al-ghasil, kemudian yang mandikan mayit membungkus tangannya khirqatan dengan apa? Sepotong kain aw nahwi atau yang semisalnya, fa yunadzihi biha, kemudian dia barulah apa? Mengeluarkan dengannya. Maksudnya mengeluarkan di sini adalah apa? Kalau seandainya ada kotoran-kotoran, dibersihkan pakai tangan yang sudah terbungkus dengan sepotong kain tadi itu. Paham ya? Nah, kalau zaman sekarang biasanya ada semacam kaos tangan yang terbuat dari plastik itu ya, biasa digunakan untuk mandikan mayit. Atau ada juga yang kaos tangan yang bentuknya kain. Nah, fungsinya untuk ketika tadlik, itu ketika mengusap atau memijat itu halus dan lembut. Kita lihat sini. Summa yuwaddi'uhu wudu' as-salah. Kemudian baru setelah itu apa? Orang yang mandikan tadi mewudukkan si mayit dengan wudu' seperti sholat. Paham ya? Bagaimanapun caranya. Kecuali tentunya ketika berkumur-kumur. Gak bisa kalau si mayit berkumur-kumur kan. Nah, selain itu. Nah, kalau si mayit sudah meninggal dunia kemudian antum suruh kumur-kumur gak bisa. Ya cuman kita wudukkan seperti wudunya ketika sholat. Selain
yang tidak bisa dilakukan tadi itu. Summa yasl ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidrin aw nahwi. Kemudian barulah dia memandikan, itu menyiramkan air pada bagian kepalanya dan jenggotnya dengan air beserta apa? Sidr, yaitu daun bidara. Aunah metung semisalnya, intinya fungsinya dia tambah bersih ya, semakin bersih. Biasanya kalau daun bidara itu kan semacam kayak kasat itu ya nanti. Nah, barakallahu fiik, tidak licin gitu ya. Summa yarsil syikahul aiman summal aisar. Kemudian barulah apa? Memandikan bagian badannya yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Jadi kanan dulu, bagian kanan dulu, baru yang kiri. Biasanya kalau memandikan mayit itu memakai dipan yang dipannya itu miring. Jadi dipannya itu tidak lurus tapi dibikin miring. Fungsi tujuannya biar nanti air yang dipakai untuk memandikan itu enggak menggenang di situ. Miring kemudian ada lubang-lubangnya bawahnya itu. Sehingga ketika memandikan air bekas yang dipakai untuk memandikan tadi itu langsung turun ke bawah. Paham ya? Jadi upayakan dipannya agak miring kemudian ada lubang-lubangnya bawahnya sehingga airnya itu nanti tidak mengenang di situ ya. Nah, tidak tergenang di situ. Summa yaghsiluhu kadzalika maratan tsaniyah wa tsalitsah. Kemudian seperti itu pula caranya. Kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri. Dua kali atau tiga kali. Jadi untuk masalah memandikan ini, dua kali, tiga kali ini dilihat dari sudah bersih atau belum. Kalau sudah bersih, nah walaupun dua kali pun enggak masalah, enggak harus tiga kali. Paham ya? Tapi kalau misalkan melihat kok masih belum sempurna, masih belum bersih, tiga kali enggak masalah. Paham ya seperti itu ya? Naam. Nanti akan dilewati hadisnya. Berikutnya barakallahu fikum yamurru fi kulli marratin yadahu ala batnih. Naam. Jadi ketika di sela-sela mandikan tersebut kadangkala sekali-kali melewatkan tangannya di atas perutnya. Jadi ini digini-ginikan semacam tadlik itu ya. Fungsinya kalau ada kotoran di dalamnya keluar, biar sekalian keluar mau dibersihkan nanti. Paham ya? Naam seperti itu. Fa in kharaja minhu syai'un ghasalahu, ya kan? Kalau ternyata keluar sesuatu dari perutnya, tentunya keluarnya lewat belakang biasanya ya. Nah, maka dia baru apa? Mencucinya. Paham ya? Membersihkannya maksudnya. Fungsi tadlik tadi itu memijat secara halus dan pelan-pelan tadi itu, dan juga barakallahu fikum memijatkan tangannya tadi itu, kalau seandainya nanti ada kotoran yang ada dalam perut itu keluar, itu bisa dibersihkan waktu itu juga. Paham ya? Nah, jadi ketika sudah dikafani sudah enggak keluar lagi itu loh istilahnya. Nah, lihat. Nah, kemudian wasaddal mahal biqutunin aw nahwi. Kemudian tempat keluarnya kotoran, paham maksudnya ya, tempat keluarnya kotoran ya. Nah, bagian duburnya itu barakallahu fikum disumbat atau ditutup dengan apa? Dengan kutun. Kutun itu barakallahu fikum semacam kapas. Paham ya, kapas. Nah, intinya fungsinya biar tidak keluar kemudian baunya kemana-mana. Itu setelah dilakukan yang sebelumnya dia dimandikan, kemudian dibersihkan, kemudian tatlik, yaitu dipijat pelan-pelan, kemudian keluar kotoran misalkan, dibersihkan, setelah itu nanti ditutup tempat keluarnya apa kotoran tadi itu dengan enam semacam kapas atau yang semisalnya. Fa in lam yastamsik fabitinin hurri, fabitini hurrin. Kalau seandainya tidak bisa apa barakallahu fikum, tidak bisa tertahan keluar terus walaupun dengan kapas, maka boleh dengan apa? Nah, barakallahu fikum, dengan semacam penyumbat yang lainnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, penyumbat yang lainnya mungkin dengan ya intinya bagaimanapun caranya tersumbat dan tidak keluar. Jadi kapas tadi itu bukan mengharuskan, cuman kalau dengan kapas sudah cukup terhenti, nah maka cukup. Kalau enggak bisa maka menggunakan yang lainnya, itu intinya. Aw bi wasail tib al haditsah, atau dengan apa? Dengan fasilitas kedokteran yang model baru. Dalam artian kalau zaman sekarang mungkin lebih canggih ya. Jadi kalau untuk masalah menyumbat seperti itu mungkin ada dengan alat-alat yang lain atau bahan-bahan yang lain. Kalau zaman waktu itu kan mungkin karena keterbatasan
alat ya dengan kapas atau semisalnya. Kalau zaman sekarang kan mungkin lebih canggih lagi ya, bisa dengan penyumbat-penyumbat yang lainnya, intinya yang lebih canggih. Nah, kata beliau, kalasuk wa nahwi, seperti semacam perekat, perekat dan yang semisalnya, semacam lem atau apa itu perekat intinya. Paham ya? Intinya apa? Intinya kuat gitu ya. Nah, perekat atau yang semisalnya yang tentunya bisa menahan agar kotoran dari dalam perut itu enggak keluar lagi gitu. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat penjelasannya halaman 311, karena 310 sudah kita baca penjelasan kemarin. Fadlu taghsil wa sunnatu fi. Keutamaan memandikan mayit dan sunnahnya dalam hal tersebut. An Abi Rafi' radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal. Dari hadis Abi Rafi' radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ghassala musliman faqatama alaihi, ghafarallahu lahu 40 marrah." Masyaallah. Barang siapa yang memandikan seorang muslim kemudian dia menyembunyikan aibnya, qatama alaihi maksudnya adalah apa? Nambar kalau satara aibahu, maksudnya dia itu menutupi aibnya, cacat yang ada pada dirinya. Taruhlah ada yang nambar kalau fikum dari bagian tubuhnya cacat atau ada kekurangan, itu jangan diceritakan orang lain itu loh. Sefulan tuh gini-gini, enggak usah, paham ya? Nah, dia benar-benar memandikan ya amanah. Jadi kalau orang yang mandikan amanah itu kalau ada cacat pada seseorang yang dia mandikan itu enggak diceritakan orang lain itu loh ya, enggak dikabar-kabarkan ke orang lain, itu maksudnya. Barang siapa yang mandikan seorang mayit muslim kemudian dia menyembunyikan aibnya, cacatnya, ghafarallahu lahu 40 marrah, masyaallah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni untuk orang tersebut 40 kali. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, kharaja min dzunubihi ka yaumin waladathu ummuh, masyaallah. Orang yang mandikan tadi itu akan keluar dosa-dosanya dari dirinya seperti hari yang dia dilahirkan ibunya, berarti enggak punya dosa lagi. Ini hadis yang disebutkan di dalam kitab ini, barakallahu fiik. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, belabdin arba'ina kabirah. Arba'ina kabiratan. Apa artinya? Allah Ta'ala akan mengampuni 40 nah barakallahu fiikum dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar yang taruhlah dia terjatuh dalam dosa besar, Allah Ta'ala akan mengampuni dengan ampunan tersebut. Alhamdulillah. Paham soalnya ya? Nah, kita lihat sini. Wa man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamah min suddudin wastabara. Nah, wastabaqul jannah artinya, dan barang siapa yang kafaninya, niscaya Allah Ta'ala akan berikan pakaian kepada orang yang mengkafani tadi. Masya Allah. Dari apa pakaiannya? Dari sundus. Apa itu sundus? Sundus itu adalah sutra yang tipis. Paham ya? Istabrak itu juga sutra tapi tebal. Itu kalau dalam arti secara bahasa seperti itu. Jadi, waman kafanahu, barang siapa yang mengkafani si mayit tadi, perhatikan ya. Nah, barakallahu fikum, artinya biar tahu. Kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabrak. Allah Ta'ala akan berikan pakaian kepada orang tersebut yang mandikan tadi itu di hari kiamat dengan apa? Sundus. Sundus itu adalah harirun raqiq, yaitu sutra yang tipis. Nah, sundus adalah sutra yang tipis. Kemudian apa? Istabrak, itu sutra yang tebal. Ghaliz, harirun ghaliz, yaitu sutra yang tebal. Niscaya Allah Ta'ala akan berikan pakaian kepada orang tersebut yang mandikan tadi itu di hari kiamat dengan apa? Pakaian dari sutra. Ya. Nah, maksudnya sutra yang tipis dan sutra yang tebal yang diambilkan dari surga. Nah, maksudnya adalah keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mandikan tadi itu. Wa man hafara lahu hufratan, dan barang siapa yang menggali liang lahatnya, menggali kuburannya untuk si mayit tadi, fa'adannahu, kemudian dia memakamkannya, fiha, pada galian tersebut, ajrallahu lahu ajra maskan. Niscaya Allah Ta'ala akan berikan pahala kepada orang tersebut seperti pahala orang yang memberikan apa? Nah, tempat tinggal orang miskin yang dia berikan sampai hari kiamat. Paham ya? Seperti itu. Keutamanya sangat besar. Yang mandikan diampuni dosanya 40
dosa besar, atau 40 kali dan riwayat yang lain. Yang mengkafani Allah Ta'ala akan memberikan pakaian dia, nah, dari apa? Sutra surga, baik yang tipis maupun yang tebal, yang menggalikan kuburannya, kemudian sampai dia memakamkannya, itu nanti apa barakallahu fi, dikasih pahala seperti apa? Seperti pahala tempat tinggal yang dia berikan kepada orang miskin sampai hari kiamat. Seperti itu. Masya Allah. Naam. Akhrajahu al-Hakim wal-Baihaqi warwahu at-Tabrani fil kabir bil lafzi arba'ina kabira wassahahu al-Albani fi ahkamil janaiz. Masya Allah. Naam. Kitab Ahkamul Janaiz bagus sekali ya. Kalau antum mau baca tebalnya ya kitab Ahkamul Janaiz. Syekh Abdullah Aryani waffaqahullah, beliau juga telah meringkas atau naam menyederhanakan kitab Ahkamul Janaiz, Mulakhas Ahkamul Janaiz. Paham ya? Itu juga bagus kitabnya. Kata beliau, "Wa liman tawalla ghuslahu naam fadlun 'azimun bi syartain." Bagi orang yang mengurusi pemandiannya mendapatkan keutamaan yang agung dengan dua syarat. Penting dua syarat ini ya. Jadi orang yang mengurusi pemandiannya, kadang-kadang orang banyak takut. Orang meninggal dunia itu memandikan takut. Paham ya? Wah ini mayit, wah ini udah mati, takutnya. Nah, barang siapa yang mandikan, mengurusi pemandian jenazah tersebut, mandikan dan juga ngurusin, maka mendapatkan keutamaan yang agung. Bisa toin dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Kita lihat apa saja. Pertama, an yastura alaihi wa la yuhaddis bima qad yara alaihi min makruhin. Penting ini. Orang yang memandikan tersebut menutupi aibnya, yastur menutupi. Menutupi alaihi aibnya, cacatnya, dan tidak menceritakan kepada orang lain dengan apa yang dia lihat berupa perkara yang dia tidak sukai. Yang namanya kan memandikan, nah barakallahu fiik, kalau seandainya dia taruhlah melihat sesuatu yang cacat pada tubuhnya, pada badannya, itu dia enggak boleh menceritakan orang lain. Jadi kan amanah. Nah, kalau dia cerita orang lain, si fulan tuh gini-gini, badannya kayak gini misalkan, padahal dia diamanah itu mandikan, itu berarti enggak amanah. Paham ya? Syarat yang pertama, apa tadi? Hendaknya dia menutupi aibnya, cacatnya, dan tidak menceritakan orang lain dengan apa yang dia lihat berupa perkara yang dia tidak sukai. Paham ya? Seperti itu. Yang kedua, an yabtaghiya bidzalika wajhallah. Dalam memandikan tersebut yang paling utama adalah dia mengharapkan dengan pemandian tersebut wajah Allah, bukan mengharapkan amplop. Paham ya? Nah, karena dia berani siap mandikan karena dapat amplop. Nah, berarti kan udah lain lagi bahasanya. Niat pertama kali karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti setelah itu ada orang ngasih mukafaah atau pemberian, lain lagi pembahasannya. Tapi niat paling utama ini, paham ya? Hendaknya orang yang mandikan tersebut barakallahu fi, nah, mengharapkan dengan perbuatan tadi wajah Allah. La yuridu bihi jazaan wala syukura. Dia tidak menginginkan dari manusia balasan, tidak pula rasa syukur. Au syai'an min umuri dunya, atau tidak mengharapkan sedikit daripada perkara dunia. Jadi benar-benar murni mengharapkan wajah Allah Ta'ala, karena jarang sekali orang yang siap memandikan, jarang sekali. Kadang orang ketakutan atau semisalnya. Wa illa pada asalnya nanti nam dikembalikan kepada keluarganya, itu yang paling utama. Paham ya? Karena kaitannya mahramnya, kaitannya ya. Kaitannya dengan mahramnya, jangan mengundang orang lain sebelum keluarganya tawali terlebih dahulu. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian kata beliau, lima taqarrara fi syara', innallaha tabaraka wa ta'ala la yaqbal minal ibadat illa ma kana khalisan liwajhil karim. Dikarenakan apa? Telah ditetapkan dalam syariat bahwasanya Allah Ta'ala tidak menerima ibadah-ibadah itu kecuali apa? Kecuali kalau amalan tersebut murni ikhlas mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Selama apa? Orang tersebut dalam beribadah mengharapkan wajah Allah Ta'ala, ikhlas karena wajah Allah Ta'ala, maka apa? Maka diterima ibadahnya. Ada dua syarat kan? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Dua syarat ibadah. Karena suatu ibadah enggak diterima kecuali dengan dua syarat tersebut. Dua syarat tersebut akan terpenuhi, akan muncul kalau orang punya ilmu. Kalau ilmu enggak ada ya dia cuma mandikan itu aja. Padahal harus diiringi dengan dua syarat. Pemandian dengan cara secara apa? Secara pemandian dengan tata cara apa? Na barakallahu fikum sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ikhlas.
itu ya ikhlas dan mutaba'ah tidak muncul kecuali apa tadi? Didasari oleh ilmu. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu tidak diterima. Pantunnya, pantun berkaitan masalah orang yang beramal tanpa ilmu tidak diterima. Dan kita lewati berkali-kali pantunnya. Antum tahu, ingat? Ewa, pantunnya mudah sekali, bagus pantunnya. Kalau bisa melantunkannya, bagus. Ewa, pantunnya, nah barakallahu fiik, handola ingat? Ewa? Faedah seputar apa? Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak, tidak terima. Ewa, yang keras. Dengan maknanya, ini pantun. Ewa, ingat gak? Ayo Abdurrahman, yang keras Abdurrahman. Naam ahsanta barakallahu fiik. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Indah kan? Ewa, itu pendek tapi bagus. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalan-amalannya tertolak, tidak terima. Karena dengan adanya ilmu akan melahirkan dua perkara, ikhlas dan mutaba'ah. Itu maksudnya kaitannya ya. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla, pantunnya ulang sekali lagi ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kondisikan ya, ini pantunnya biasanya sebutkan dalam kitab-kitab seputar akidah atau tauhid itu ya. Nah, kalau tidak salah dulu didapatkan disebutkan dalam kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat itu ya. Nah, barakallahu fi. Dan dari sini wasunnah fit taghsil, dan yang disunnahkan dalam masalah mandikan jenazah atau mayit, an Ummi Atiyah. Naam, yaitu hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, dakhala 'ainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsil ibnatah Zainab. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengunjungi kami, masuk di tengah-tengah kami dalam kondisi kami sedang memandikan putrinya Zainab. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ikhsilna salatan au khamsan au sab'an au akthar min dhalik idha ra'aytunna dhalik bima'in sidrin. Masya Allah, ini contohnya ini. Rasulullah masuk kemudian mengatakan kepada siapa tadi? Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dalam kondisi waktu itu sedang memandikan siapa? Memandikan putrinya, ya putri Rasulullah SAW Zainab. Faqala, seraya beliau berkata, ikhsilna, mandikanlah dia. Salasan, tiga, au khamsan, atau lima, au sab'an, atau tujuh, tiga kali, atau sampai lima kali, atau tujuh kali. Au aksar, atau lebih dari itu. Idza ra'aytunna dzalik, kalau kalian memandang masih membutuhkan. Jadi kalau masih dibutuhkan memandikan, walaupun sampai tujuh kali pun gak masalah. Faham maksudnya itu ya? Karena intinya itu inqa itu bersih. Paham ya? Itu yang paling jadikan patokan. Kalau tadi tiga kali, empat kali udah bersih, ya udah. Tapi kalau lebih dari itu, kalau memandang memang dibutuhkan, paham ya? Maka tidak masalah. Dengan apa? Bima'in wa sidrin. Dengan air dan juga apa? Naam sidr, itu daun bidara. Namanya daun bidara ya, sebelah ini ada ya, kalau mau melihat daun bidara yang sebelah ini dekat pohon talok itu ya. Nah, barakallahu fiik, itu daun bidara itu. Qalat qultu, dan kemudian aku berkata, yaitu Ummu Atiyah, witran, apakah harus witir ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Witir itu berarti 3, 5, 7. Naam, karena Allah Ta'ala mencintai witir. Naam. Wa ja'alna fil akhirah kafuran aw syai'an minal kafur. Masyaallah. Kemudian kata Rasulullah ketika ditanya, apakah harus witir ya Rasulullah? Ganjil ya Rasulullah? Qala na'am. Iya, kata Rasulullah. Dan jadikanlah di akhir pemandian, di akhir kali mandikannya itu, dicampur dengan kafur. Kafur ini bukan gamping ya. Paham ya, tapi kabar barus. Paham ya, kabar barus. Nah, kalau gamping itu jangan. Bahaya itu. Paham ya? Kafura au syai'un kafur itu maksudnya kabar barus atau yang sejenisnya, yang intinya berbau wangi. Paham ya, seperti itu. Naam. Kalau di kamus kafura, kafur itu kabar barus. Kalau kabar barus antum? Ya, kabar barus yang dijual itu ma'ruf, iya kan?
Nah, kalau antum belum pernah lihat kapur baros ya terlambat itu istilahnya ya. Nah, udah ma'ruf itu kan. Nah, Muhammad tahu Muhammad SB ya tahu? Kapur baros tahu? Nah itu. Paham ya? Kapur sini bukan gamping bukan. Paham ya? Bukan kapur yang campuran semen bukan ya. Tapi kapur sini adalah kapur baros atau yang semisalnya. Nah, itu yang di akhir kali memandikan misalnya taruhlah 5 kali yang kelima itu dicampur apa? Nah, kapur baros tadi itu nah. Ikhwan fi din azza nazakumullah. Kemudian berikutnya fa idza faraqtunna fa adinanni. Nah, artinya kalau seandainya kalian sudah selesai mandikan, kabarkan kepadaku kata Rasulullah. Siapa yang dimandikan ini? Yang dimandikan siapa? Yang dimandikan ini siapa? Zainab putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengkabarkan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah witir ganjil?" Kata beliau, "Na'am." Jadikanlah nanti di akhir kali ketika mandikan dicampur dengan apa? Kapur, yaitu semacam kapur barus. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apabila kalian sudah selesai mandikannya, kabarkan kepadaku." Falamma faraghna adanna, kemudian ketika kami selesai pun kami kabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa alqa alaina hikwatan izarah, kemudian Rasulullah melemparkan kepada kami sarungnya. Beliau melemparkan sarung, hikwah itu izar, sarung. Paham ya? Melemparkan sarungnya. Faqal, seraya berkata, "Ash'irnaha iyyah." Pakaikanlah sarung tersebut kepadanya. Nah, qalat, kemudian Ummu Aqiyah mengatakan, "Wa mashattuha salasata qurun." Kemudian aku menyisirnya dengan 3 bagian. Dibikin 3 bagian menyisirnya. Kanan, kiri, tengah. Kanan, kiri, tengah. Paham ya? Wa fi riwayah naqattuhu tsumma ghasaltuhu. Dalam riwayat yang lain aku menguraikan rambutnya, diuraikan rambutnya. Diuraikan paham ya? Diuraikan itu, kemudian kami mencucinya. Nah, fa dhafarna sya'raha tsalatsata atlas. Kemudian kami apa? Kembali membagi rambutnya menjadi 3 bagian. Kanan, kiri, tengah. Paham ya? Nah, dibagi 3 bagian. Setelah itu apa? Kata beliau dijelaskan ini qarnaiha wa nasiyataha, yaitu 2 bagian kanan, kiri dan yang tengah. Wa alqainaha khalfaha, kemudian kami letakkan di belakangnya. Jadi 3 bagian tadi digabung jadi satu taruh belakang. Paham ya seperti itu. Qalat, kemudian beliau berkata radhiyallahu anha, wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'al wudhu' minha. Awalilah, mulailah yang pertama kali itu diawali dengan yang kanan-kanannya dulu dan tempat-tempat wudhu'nya, anggota wudhu'nya. Paham ya? Jadi kanan baru kiri. Itu yang sunnah seperti itu. Wa illa sebagai para ulama kalau cuma mau ijza atau yudzi atau istilahnya sah-sah saja ini dimandikan bersih. Tapi kalau yang sesuai dengan sunnah seperti ini ya, sesuai dengan sunnah kanan dulu, kemudian baru kiri. Naam. Kita tutup yang terakhir. Hadis tadi akhrajul Bukhari Muslim. Al amanatu fit taghsil. Apa itu amanah dalam mandikan? Amanah bagaimana orang dikatakan amin, terpercaya dalam mandikan? Liqauli Ibnu Umar, dikarenakan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la yaghsil mautakum illal ma'muni ma'munun. La yaghsil mautakum illal ma'munun. Janganlah ada orang yang mandikan mayit-mayit kalian kecuali orang yang amanah. Ini penting loh ya, orang amanah ini ya. Kadang kalau enggak amanah dia cerita orang lain, aku kemarin mandikan si mayit, musuh seperti ini, badannya seperti ini, ada cacatnya, itu enggak amanah berarti. Kalau amanah dia menutupi apa? Aibnya. Menutupi apa? Aibnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Ungdur Irwa al-Ghanil al-Albani. Kalau mau melihat hadisnya itu dalam kitab Irwa al-Ghanil karya Al-Imam al-Albani rahmatullah alaih, kitabnya bagus ya. Wal amanatu syamilatu likulli aqwal wal af'al hatta taghsilul mayyit. Masyaallah. Yang namanya amanah itu mencakup pada setiap ucapan, perbuatan sampai memandikan mayit pun harus amanah. Memandikan mayit harus apa? Harus amanah. Wal mu'taman, dan orang dikatakan dipercaya orangnya, huwal muhafidz ala shalawatil khams, di antara ini. Orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya. Paham ya? Nah, orang yang senantiasa apa? Menjaga sholat 5 waktu itu berarti orangnya amanah. Termasuk tanda-tanda orang yang dikatakan mu'taman, dipercaya. Nah, orangnya amanah.
Tapi bukan di rumah salatnya, ma'al jamaah ini. Salatnya bersama jamaatul muslimin di masjid misalkan. Al-ma'ruf bi amanatihi wa akhlaqihi wa mu'amalatihi linnas. Yang orang tersebut di samping menjaga salat lima waktunya bersama jamaah, orang tersebut juga dikenal dengan apa? Dengan amanahnya dan akhlaknya dan muamalahnya bersama manusia. Dikenal. Jadi enggak sembarang orang. Orang mabuk-mabukan suruh mandikan ya jangan. Orang suka judi mah suruh mandikan ya jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, orangnya ma'ruf. Biasanya kalau di kampung itu kan orang udah dikenal kan orang ini ma'ruf, orangnya baik, orangnya amanah, orangnya bermuamalah pun bagus. Nah, sholat lima waktu di masjid misalkan. Nah, barakallahu fiik, itu masuk dalam kategori amanah seperti itu ya. Naam. Adapun tata caranya yang lainnya, nah barakallahu fiik, yang berkaitan dengan memandikan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena ternyata panjang juga. Nasallahu assalamatul afiyah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.